All New Toyota Crown generasi terbaru, telah diperkenalkan di Jepang, tanggal 15 Juli tahun 2022 lalu. Terdiri dari 4 model yakni, Crown Estate, Crown Sport, Crown Sedan, dan Crown Crossover. Crown generasi ke-16 ini, tidak hanya akan dipasarkan di Jepang, tetapi juga akan dijual di 40 negara di dunia. Dan ini, merupakan pertama kalinya Toyota Crown dijual di luar pasar Jepang. Bicara tampilan, Toyota Crown terbaru menampilkan lampu depan dan belakang, yang terhubung dari kiri ke kanan, dalam satu garis lurus. Bagian bawah bodi mobil, dibuat memanjang keluar, mendekati sisi bodi untuk keseimbangan ruang antara bodi dan ban. Bagian kabinnya menggunakan desain warm steel, dalam balutan warna hitam dan coklat. Desain dashboardnya sedikit melingkar, dari panel instrumen hingga pintu, untuk memberikan fokus mengemudi dan mobilitas yang nyaman bagi penumpang. Masuk ke dapur pacu, Crown terbaru ini dibekali sistem hybrid turbo 2,4 liter, dengan 4 silinder segaris, yang diklaim bisa menghasilkan torsi yang kuat, bahkan pada RPM rendah. Sistem ini disandingkan dengan baterai nikel hidrogen bipolar, hasil pengembangan Toyota. Dan untuk pertama kali diperkenalkan di mobil Toyota. Sedangkan pada model Crown Crossover, dilengkapi dengan sistem hybrid paralel seri 2,5 liter. Sistem hybrid ini diklaim menghasilkan penghematan bahan bakar, dan menghasilkan kinerja mesin yang halus dan berkualitas tinggi. Konsumsi BBM hybrid 2.5L diklaim, mencapai 22,4 km per liter. Sementara untuk mesin hybrid 2,4 liter turbo, mencapai 15,7 km per liter. Mobil Crown terbaru ini, menggunakan sistem penggerak 4WD E4, dan E4 Advance. Soal harga, di Jepang Toyota Crown terbaru dijual dari 4,35 juta yen, hingga 6,05 juta yen. Banderol ini setara dengan 470 juta hingga 654 jutaan, dengan tiga tipe utama yaitu, Crossover X, Crossover G, dan Crossover RS.